Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat peta rancangan tata ruang wilayah. Yang pertama kita buka data kita, terus kita buka data SHP pola ruang yang telah kita miliki. Setelah itu kita lihat atribut tabelnya. Di sini terdapat dua kawasan, yaitu kawasan budidaya dan lindung. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita potong dulu berdasarkan area kerja kita masing-masing. Caranya, kita masuk ke sini. Untuk fiturnya, kita memasukkan SHP area kerja kita. Terus terbalik, di sini kita memasukkan input fiturnya, kita masukkan rencana pola ruang, terus klik fiturnya area kita, terus langsung saja kita save. Oke, setelah terpotong, kita matikan rencana pola ruang yang besar ini. Oke, one clip, kita lakukan simbologi pada ID ini. Setelah itu kita buatkan fill baru. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan nama berdasarkan warna yang akan kita buat nanti berdasarkan aturan yang ada, karena perkotaan ini pertanian kering itu, terus sempadan sungai itu belum sesuai aturan, jadi kita harus buat fill baru di sini. Jadi kita berikan nama di sini pola uang, jadi teks tepat 100. Oke. Setelah itu kita lakukan start editing. Jadi berdasarkan peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2021, di sini dijelaskan pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota serta peta rencana detail tata ruang kabupaten dan kota. Jadi kita di sini lihat, di sini ketentuannya oke. Mulai dari sini, ketentuan simbolisasi peta rencana pola ruang RTRW kabupaten. Jadi tadi kita punya data di sini kawasan pertanian lahan kering. Berarti kita masukkan di sini pertanian kering, berarti kawasan tanaman pangan. Berarti kita tulis kawasan tanaman pangan. Master editing, ubah kawasan tanaman. Jadi ini sedikit, jadi kita copy paste saja yang sama untuk mempercepat. Terus di sini perkotaan. Cari yang perkotaan, perkotaan dia berarti masuk di sini, kawasan permukiman, kawasan permukiman, permukiman perkotaan, kawasan kita rubah kawasan permukiman perkotaan.
database. Terus yang terakhir ini sempadan sungai jadi badan air. Badan air. Kita lihat di sini. Badan air kawasan lindung. Badan air. Oke, setelah itu kita stop editing, save. Oke, karena setelah itu kita lakukan simbologi terlebih dahulu pola ruang. Sebelum kita lakukan, kita edit dulu RGB-nya berdasarkan warna dengan ketentuan yang ada. Color. RGB kita lihat di badan air 151219 kita copy saja. Oke, kita lakukan kawasan pengukuran kotanya seperti itu. Sempurna kota. Oke, RGB. RGB. Pilihannya ketiga di sini. Tergantung teman-teman mau maka yang mana. Oke, terakhir kawasan tanaman pangan. Setelah itu di sini kita menambahkan kembali atribut table-nya dengan berdasarkan aturannya di sini kode. Di sini ada kode. Kita berikan kode. Baru kode teks 10. Terus kita kembali kawasan badan air berarti kodenya pangan P1 perkotaan PK tiket. Oke, berarti pangan P1 PK P1 PK. Oke, stop. Setelah itu kita geser ini sampai ke bawah biar dia tidak menimpa data yang lain yang ingin kita tampilkan. Geser bawah.
Oke. Cukup. Jadi dia tidak tertimpa lagi. Lanjutkan. Setelah seperti ini, kita berikan label pada data pola ruang kita. Kita inginkan berarti tadi labels. Terus ini kita pakai yang kode. Contoh kodenya biar dia lebih jelas, kita lakukan edit simbol. Dia lebih kelihatan. Nah, oke, sini sudah kelihatan kodenya. Pihak P1 dan PK. Selanjutnya siap kita lakukan layout. Oke, kita create view. Sekarangnya nanti pakai 60.000 langsung saja. 10.000 kita geser. Oke. Jadi seperti ini. Jadi namanya kita ganti rencana tata ruang wilayah. Terus nanti di keterangannya kita tambahkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Masukkan data kita insert seperti biasa. Oke. Kita cuma menambahkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Terus di legendanya itu kita sini tambahkan kode ya, sahabat. Kita tambahkan kode dulu. Ini. Karena kalau di aturan dia itu ada kode di keterangannya. Jadi kita tambahkan saja tadi kodenya. Oke. Kita copy 3 kali. Tinggi ya. Kita mempercepat karena ini file tidak terlalu banyak. Ya, kita bikin menu saja. Oke, satu. Oke. Nah, seperti ini kita langsung bisa lakukan ekspor. Oke. Oke, kita lihat sudah selesai seperti ini hasilnya.